Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ini bisa membawa berkah di bulan di akhirat. Amin amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal. Muslimat rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain adalah berbakti kedua orang tua. Orang tua begitu dekat kesan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ibu yang telah mengandung dan melahirkan kita. Sedangkan ayah, beliau dengan penuh semangat mencari nafkah untuk membahagiakan keluarganya. Begitu besar kedudukan mereka, kita tak akan mampu untuk membalas jasanya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya wa bilwalidaini ihsana. Ayat. Dan Tuhan telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Juga kepada kedua orang tua kita wajib berbuat baik, apapun profesi, jabatan dan pangkat beliau, terutama terhadap ibu yang telah melahirkan kita. Kata Bang Haji Roma, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Allahumma salli ala Muhammad. Adapun syarat menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kita harus melakukan 3M. Apa itu 3M? 1. Menghormati, 2. Memuliakan, dan 3. Mendoakan. Kalau kita melakukan 3 syarat tersebut, insya Allah pintu surga terbuka lebar untuk kita, dan kebahagiaan akan selalu mengiringi langkah kita. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ridhaullahi fi ridhaul walidain, wa sukhillahi fi sukhi walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah karena murkanya kedua orang tua. Oleh karena itu, berbaktilah kepada kedua orang tua. Insya Allah kita akan senang dan akhirat. Amin, amin, Allahumma, amin, amin, Allahumma ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Mari sejenak kita menadahkan tangan berdoa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Amin. Bisa diasah di pagi hari, dibawakan ke kebun untuk membakar. Belahnya sudah pidato saya ini, semoga bisa bermanfaat. Pemamat kasih makan.
Bahkan belum penari, burungnya dijemur di halaman. Pembicaraan cukup sampai di sini. Salah dan gelap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridawat inayah. Wal afu minkum.